Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak.